Halo teman-teman semua, oke balik lagi bersama Pichenom Gear. Kali ini saya akan bermain Runner Android ya. Kita gimana ini grafiknya dan apakah ini sangat seru dimainkan? Ternyata sangat seru dimainkan karena saya dulu pernah memainkan dan sekarang pengen lagi membuat konten game Modrunner Android mod APK. Ya ternyata ini gamenya sangat seru sekali dan sangat mirip-mirip sekali dengan nyata dan aslinya, dan seperti ya grafiknya ya lumayan bagus dan seperti game DPS ya seperti nyata. Oke, kita langsung aja kita tes ya ini kecanggihan grafiknya dan bagusnya. Oke, semoga yang menonton dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Kali ini saya akan menyelesaikan misi satu yaitu Modrunner Android. Oke, jadi di sini gamenya ini kompornya dalam sekali dan kita akan mengambil peti kemas menyelesaikan memindahkan peti kemas ini ke tempat tujuan. Di kali ini kita harus mengendarai truk ini berwarna kuning dan memindahkan peti kemas. Oke, langsung aja tonton terus sampai misinya selesai supaya tahu misi satunya ini gimana. Oke, kita kembali lagi ke keluar hutan ya. Ini sangat jalannya sangat berlumpur sekali ini. Kita harus menancap gas terus menerus, jangan dikasih kendor, dan ini kita tekan pedal gasnya 3 kali supaya muncul warna hijaunya supaya gasnya tidak kendor. Jadi jalan terus. Ini saya pakai manual, juga pakai stick. Kita tekan supaya tidak ribet, supaya kan karena ini hanya sebentar saja bermainnya menyelesaikan misi satu. Dulu pernah bermain game ini, tidak ini kurang detail. Misalnya sekarang saya menyelesaikan misi satu. Nah, nanti jika ada kesempatan saya akan menyelesaikan misi dua. Ini misi satunya nih. Kita harus tahu arah jalannya kemana, karena kalau salah arah jalan ini akan memperlama waktu untuk menyelesaikan misi satu. Oke, kita langsung saja kita gas lagi. Kita harus ini jalurnya harus mengambil ke kiri ini. Kita terus saja. Waduh, oleh ini kita memasuki daerah berlumpur lagi dan berbatu. Kita beraspal, hanya berair. Oke, jadi di sini jalannya pasti akan lambat sekali. Kita harus bisa mengambil jalan yang tidak berbatu sekali supaya tidak slip. Oke, kita jalan terus ya. Nah, karena jalan ini sangat berlumpur sekali itu, jadi jalannya pasti melambat sekali. Dan peti kemasnya juga ini sangat berat sekali, jadi jalannya ini susah sekali. Ini misi satu. Nah, terus jalan terus nih. Oke, sangat berlumpur sekali ini, keren ini grafiknya, banyak ini seperti bahan beneran ya. Oh, airnya juga ini bergoyang.
Oke, lumayan bagus untuk Android. Mesinnya juga ini panas, terkena air langsung berasap. Oke, ini batu sangat mengganjal sekali. Tapi kita kipas aja lah terus ya, dan kita ini oke bagus sekali ya. Nah, ini saya bingung ini ambil arahnya kemana ini, karena jika jadi kita harus menandakan ini tanda dulu ini. Oke, kita ambil ke kiri lagi ini, ke kiri lagi. Macet ini, waduh, ini ban depan. Oke, nyangkut tadi, nyangkut. Oke, terus berjalan terus nih, jalan terus ya, lurus aja ya mungkin. Oke, tandanya udah berhenti di sini. Oh, ini kemana nih ya, jalurnya nih kemana lagi nih? Jadi jadi ngambil ke kanan ini kejauhan ya. Ya terus aja jalan ya terus. Ini ada mobil yang menghadang di dua ini kanan kiri. Waduh ini tabrak. Jadi kenal lagi ini jalurnya. Jadi ke sini yang berlumpur kita ikuti jalurnya, yang ada mobil kita lewati. Waduh, sangat sulit sekali ini menemukan tujuannya ya. Kita harus melihat peta dulu. Ini sudah terlihat tujuannya. Sudah ini tujuannya sudah sampai ya. Terus ini harus jalan terus. Kita harus menyimpan peti kemasnya di sini dan kita ini sudah sampai tujuan. Kita lihat petanya. Sudah di sini ternyata ya. Kita harus menyimpan peti kemas di sini dan membukanya, dan kita balik harus tanpa membawa peti kemas lagi. Kita maju mundur ya, maju ya, banting setir ya, maju terus. Jangan lupa ya subscribe, like dan komen.